Identitas Maba Win Raden Mas dijual untuk pinjol saat ospek. Ospek mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta menjadi sorotan. Para mahasiswa baru mengaku dipaksa untuk mendaftar aplikasi pinjol. Terungkap bahwa panitia dari Dewan Mahasiswa UIN Surakarta melibatkan sponsor dari aplikasi pinjaman online. Diduga, pihak DEMA mendapatkan sponsorship 160 juta dari salah satu perusahaan pinjol. Hal tersebut dikatakan seorang mahasiswa baru berinisial D. Dia mengaku dipaksa seniornya untuk melakukan registrasi aplikasi pinjol pada hari pertama pembekalan. Dirinya mengaku dipaksa untuk mendaftar dua dari tiga aplikasi yang menjadi sponsor PPAK. Ia juga didekati seorang sales aplikasi karena menolak. FH, 18 tahun, salah satu mahasiswa baru lainnya, mengatakan imbauan untuk mendaftar pinjol disampaikan oleh panitia saat mengumpulkan mahasiswa. Disinggung terkait keamanan data diri yang ia masukkan untuk mendaftar, FH mengaku sempat takut tetapi tidak sampai overthinking. Hasil sidang Dewan Kode Etik UIN Raden Mas Said Surakarta, Dewan Eksekutif Mahasiswa, dinonaktifkan hingga waktu belum ditentukan. Penonaktifan DEMA UIN Raden Mas Said Surakarta berlaku sejak ditandatangani surat oleh Rektor Prof. Mudofir pada Rabu 9 Agustus 2023.